terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata saya selaku calon guru berangkatan kedelapan. Waktunya kami akan berbagi materi, berbagi pengalaman mengenai disiplin positif. Jadi tujuan pembelajaran kita, jadi untuk CGP adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kegiatan diseminasi aksi nyata saya. Jadi tujuan pembelajaran kita, jadi untuk CGP adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Konsep kunci dalam modul budaya positif, disini positif, dan yang kedua adalah pengalaman sharing pengalaman dan pembelajaran yang akan didapatkan setelah menerapkan konsep-konsep tersebut. Jadi mohon maaf perubahan paradigma belajar. Jadi kami selaku guru bergerak, ada beberapa hal yang kami pelajari dan yang harus kami definisikan, kami keluarkan kepada teman-teman adalah tentang disiplin positif. Jadi itu adalah bentuk rencana kami. Jadi setiap 2 minggu sekali kami selalu meeting selama 2 jam setengah sejak malam dari jam 6 sampai jam 8:30 malam, lalu call, jadi diskusi, lalu jadi lumayan panjang perjalanan untuk bisa mengikuti CGP. Mungkin next bapak-bapak ibu semuanya mungkin ada yang mau mengikuti, kami mau selamat kami pada siang hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pemahaman mengenai konsep kunci dalam modul budaya positif di sini positif, dan yang kedua adalah pengalaman sharing pengalaman dan pembelajaran yang kami dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep tersebut. Jadi mohon maaf, saya bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman. Jangan apa ya, ini butuh malu bapak-bapak. Jadi ini adalah konsep-konsep kami, ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin sebelumnya bapak ibu sudah melakukan paham, hanya mungkin belum tahu namanya, jadi punya saja. Jadi yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi di CGP ini saya belajar ada dari filosofi KHT itu Kiajang Dewantoro, guru besar kita, bapak pendidikan nasional kita, bahwa guru itu diibaratkan seorang petani yang menyemai banyak bibit di kebunnya. Bibit ini seperti halnya siswa kita, ada yang berupa pohon jambu, pohon rambutan, pohon cabe, atau bunga mawar dengan karakternya masing-masing. Di mana masing-masing bibit tadi tidak bisa disamaratakan perawatannya. Ada yang butuh banyak air, butuh banyak matahari atau kurang. Jadi itulah anak kita. Ya. Agar bibit ini dapat tumbuh subur, kita harus menyiapkan lahan yang baik dan lingkungan yang subur. Sama halnya dengan kita, bahwasannya guru itu seperti halnya petani, harus mampu menyiapkan lingkungan yang baik, lingkungan batin yang baik agar bibit atau muncul kita dapat berkembang dengan baik. Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin sebelumnya bapak ibu sudah pernah melakukan paham, banyak mungkin belum tahu penamanya, definisinya. Dari filosofi KHT itu Kiajang Dewantoro, guru besar kita, bapak pendidikan nasional kita, bahwa guru itu diibaratkan seorang petani yang menyemai banyak bibit di kebunnya. Bibit ini seperti halnya siswa kita, ada yang berupa pohon jambu, pohon rambutan, pohon cabe, atau bunga mawar dengan karakternya masing-masing. Di mana masing-masing bibit tadi tidak bisa. Ini adalah disiplin positif. Mungkin kita pikirnya disiplin itu kan hal yang hukuman, betul Pak Ali?
terbiasa dengan disiplin. Pak Ari, ya teman-teman semuanya, disiplin itu bukan dukungan ya. Jadi bukan dukungan. Mungkin kadang kita berpikir disiplin itu kan aneh, gak nyaman kalau dipaksa. Disiplin bukan dukungan. Disiplin diri adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin itu juga membuat kita bisa mengontrol diri kita dan juga bisa menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Jadi bukan hukuman tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kesadaran untuk memiliki disiplin diri sendiri. Jadi kita tidak boleh menjadi pemukul, menjadi tukang pemarahi ya Pak Ari ya. Kita harus membuat mereka sadar diri untuk berdisiplin. Nah ini dia. Jadi anak-anak itu kalau apa sih? Nah ada tiga hal ternyata menurut Diana Johnson dalam bukunya. Bahwa yang pertama, kita atau manusia atau anak-anak kita itu berperilaku kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang mereka itu karena itu. Betul ya Pak Zek ya? Atau yang kedua, bahwa mereka itu ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Agar mereka berbuat baik itu agar dipuji. Betul ya Bu Anies? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri berarti karena dari dalam dirinya. Kira-kira anak kita, murid kita sebagian besar dia nomor 1, 2 atau 3? Nomor 1. Kalau Pak Basori yang mana Basori? Aku 2 atau 3 Pak? Anak-anak itu lebih suka takut ya. Itu. Nah, ini adalah motivasi yang sebagian besar diberikan anak dan kita sebagai guru mencoba untuk membiasakan mereka berperilaku karena dari dirinya sendiri karena sadar kalau itu adalah hal yang baik. Ini tuh bukan hukuman ya. Jadi bukan hukuman. Mungkin kadang kita berpikir di sini itu kan aneh kayak nyaman kalau memaksa. Disiplin bukan hukuman. Disiplin diri adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin itu juga membuat kita bisa mengontrol diri kita dan juga bisa menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada anak yang nanti kesadaran untuk memiliki disiplin dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh menjadi pengumpul, menjadi tukang memarahi ya Pak Ali ya. Jadi kita harus membuat mereka baik ya. Atau yang kedua, bahwa mereka itu ingin mendapatkan timbangan atau ujian agar mereka berbuat baik itu agar dipuji. Betul ya Bu Anies? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Jadi kita dari dalam. Kalau Pak Basori apa Pak Basori? 1, 2, 3 Pak. Anak-anak itu lebih suka waktu itu kita pulang itu karena dia takut atau dia dua. Aku. Jadi tujuannya adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena perilaku dia yang salah. Dan restitusi berarti adalah suatu pilihan. Jadi gak boleh. Dan ini, nah kita juga mengenal ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama secara universal menyeluruh semua sepakat. Dan ini ada enam sumber yang berlaku di dunia seperti yang Bapak Ibu atau mungkin juga ada di sini ini
Kalau mungkin kurasa apa ya, mungkin nilai-nilai yang ingin dilakukan.
Thank you.
jadi dasar diskusi. Jadi begini, Ari, apakah kamu ketahui jam berapa masuk sekolah? Nah, jam berapa? Jadi tahu ya, berarti kamu? Sebagai anak muda, masih murid, saya paham kalau misalkan kamu mungkin takut ya kan, kamu bertindak seperti itu, gak apa-apa, wajar ya, gue gak menyalahkan kamu ya. Tapi tolong juga dipahami kalau kita punya kesepakatan kelas ya, kalau ada gurunya pelajaran, berarti kita harus mengikutinya. Kalau ada perlu, berarti harus izin ke gurunya dulu ya. Nah, berarti di sini kamu tahu kalau kamu salah ya. Konsekuensinya apa kalau tahu salah? Saya tahu harus meminta maaf ke Ratna. Saya berjanji. Saya tidak mengulangi. Tidak mengulangi ya, bisa ya? Iya ya. Jadi kan juga anak yang baik, ya nggak pernah ada masalah. Jadi kalau ada salah, tidak minta maaf ya.
supaya tidak next tidak ada masalah lagi, ya, ya. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Duduk dulu, Wes. Ya, duduk dulu ya. Nah, sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, senang ya kayaknya ya. Kita lagi berbahagia ya. Kenapa? Iya, dipanggil Bu Lara buatin apa kok enggak? Ya, gini loh, Yes. Bila dapat kabar, katanya temenmu ada yang sakit ya? Iya. Ya, kemarin kok kamu nggak itu menjenguk? Kenapa? Oh, itu Bu, saya ada urusan. Ada urusan? Iya. Oh, iya. Terus kok nggak itu turunan? Iya. Kenapa ya? Oh, kalau itu saya nggak bawa uang. Oh, nggak bawa uang? Ya, beneran? Iya. Tidak ada masalah sama Aska? Enggak, iya. Soalnya kan Bu Lara tahu Aska kan anaknya baik. Terus selalu peduli sama teman. Kok kemarin nggak ikut, nggak urunan? Makanya Bu Lara penasaran kenapa ya? Itu sebenarnya Bu, kemarin saya agak isolasi sama Aska karena ada masalah apa gitu? Waktu itu kalau itu Aska nggak mengkombinasi sama saya, jadi saya agak kesulitan. Apa-apa, normal ya sebagai manusia, sebagai sesama anak muda. Mungkin kamu sakit hati sama Aska, maunya ada yang kurang pas, ada yang kurang nyaman lah ya. Tapi Bu Lara harap jangan seperti ini ya, tindakan buruk jangan dibalas dengan buruk ya. Palingan kondisinya Aska sakit ya. Jadi meskipun seperti itu, kita sebagai seorang teman kita harus mau memberi dan juga berbagi ya. Apalagi ini berarti kan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kalau kita harus saling tolong menolong kan, peduli sama teman ya. Jadi Aska tahu kalau Aska sakit kan. Nah, tindakan kamu ini berarti tindakan ya. Jadi AS, kamu tahu kan kalau kamu sudah salah. Berarti konsekuensinya apa sekarang? Saya juga akan pulang itu buat saya. Iya, siap ya, minta maaf ya. Jangan lupa didoakan juga ya. Doakan semoga dia cepat sembuh ya. Sudah, balik kelasnya ya. Makasih ya. Siap ya. Assalamualaikum. Saya tidak sakit hati karena ditegur oleh Bu Laila. Dengan cara Bu Laila menegur saya tahu dengan kesalahan saya, dan Bu Laila menegur dengan cara baik-baik dan mencari tahu apa akibat dan alasan saya melakukan kesalahan. Saya sangat senang dengan cara Bu Laila menjelaskan tentang kesalahan saya yang dengan sabar dan tidak marah-marah. Dan itu membuat saya memahami apa kesalahan saya. Terima kasih atas waktunya, dan mungkin saya tahu kita juga bisa.
saja untuk Bapak Ibu bisa menuliskan pesan balik kepada saya. Mungkin kedepannya saya harus berkata apa kekurangan saya selama menjadi pengajar, mau berkata apa adanya, apa saya yang terima. Saya akan berkata, jadi terima kasih teman-teman.